Okay, by the way, assalamualaikum guys and a very happy Sunday. Semua orang tengah buat macam-macam. Some lepak dengan family, you're just having a good time dengan family. Me and my wife, today kita orang dalam perjalanan ke Temerloh. And daripada sana mungkin kita akan pergi ke Arnhem, mungkin Kuantan, mungkin Arnhem. Dengan my wife yang macam ni, ni yang sikit ni kan, dia boleh sampai ke Terengganu, boleh sampai ke Kelantan. You know, we just follow the flow. Yang kita rasa macam rasa nak buat, kita buat lah. Right? Anyway, hari ni kita orang ke Temerloh sebab, nah, yang ini sangat-sangat menarik. I mean to me personally lah, because aku itu soalnya mendapat tantangan dari subscribers aku di Kota Bandung kepada Guskar, Shaw Guskar. Thank you very much bro atas tantangan ini. Dan sekarang ini gue dalam perjalanan ke satu negeri namanya Pahang, di daerah Temerloh, Kabupaten Temerloh, untuk membuat video tantangan lo. Jadi nantikan ya videonya, nanti udah disiap, di editin, gue post, gue upload. Gue harap orang-orang Indonesia akan suka, akan sama-sama subscribe dan like video gue. Nantikan videonya ya. Thank you. Gue baru di hadapannya, belum masuk lagi. Antriannya gila. Tadi macet. Nggak boleh. Jadi ini baru di antriannya aja udah kayak gini. Di dalamnya gue nggak tahu. Udah 20 menitan masih di sini lagi. Masih nggak berubah kedudukan gue. Nah, yang ini untuk mengambil ikannya aja. Yang wife gue lagi sekali di belah sana lagi ngantrian untuk nasi putihnya. Yang ini keren bro, soalnya semuanya dimasak di sini, jadi segalanya adalah fresh. Ini glimpse pertama gue bagian ekor. Gue masih menanti bagian tubuhnya dulu. Nah, udah. Satu jam bro, satu jam gue ngantrian tadi. Gue langsung kemeringetan. Baju gue basah bro, les baju gue semuanya. Nah, ini hasilnya bro. Gue ambil dua bahagian, yang satu bahagiannya bahagian di mana ekornya. Yang satu lagi bahagian di bagian tubuhnya, di tengah-tengahnya. Bisa aja ngambilin dua bahagian, karena gue ingin nyicipi dua-duanya. Sebab kata-kata orang, gue nggak tahu, tapi katanya di bagian ekornya dan juga di bagian tubuhnya adalah ada rampas yang berbeda gitu kan. Jadinya gue mau nyicipin keduanya. Gila bro, gue kemeringetan bro, kemeringetan banget gue. Cipen yang ini dulu, sausnya dulu. Bismillah ya. Ambune iki enak banget. Ambune enak banget. Bismillah. Gua rasain dulu. Oh, iki enak banget bro. Yang Malaysia iki, yang ada, gue nggak tahu. Tapi sepanjang rusukan gue di Indonesia, gue belum ketemu lagi masakannya kayak gini. Menggunakan bumbu spesial, bumbunya itu. Bumbunya itu adalah apa yang digelar sebagai koyak. Apa yang digelar sebagai
Iki enak banget, bro. Yang Malaysia iki yang ada gue nggak tahu, tapi sepanjang lusukan gue di Indonesia gue belum ketemu lagi masakan yang kayak gini. Menggunakan bumbu spesial, bumbunya itu adalah apa yang digelar sebagai tempoyak, apa yang digelar sebagai tempoyak langsung. Jumlah tempoyaknya itu gede banget untuk dapat rasa yang kayak gini, gede banget jumlahnya. Oh, yes. Ini enak banget, bro. Tapi untuk wan gue katanya ini pedes banget. Pada gue ini oke-oke aja, nggak pedes. Pedesnya sesuai enak gitu. Enak banget, bro. Ini bro, gila. Nah, orang Indonesia makanya pakai tangan kan. Jadi gue pakai tangan. Tapi gue ngambil iwaknya ya pakai sudu, pakai sendok dulu dong. Oh gila, bro. Nah, lihat. Nah, gila, panas, deh. Pedas, gila. Yang di sini nah tuh dia. Teksturnya itu fresh seperti gua dalam rekomend gua tadi. Emangnya segalanya dimasak pada masa ini memang fresh. Ya. Ini bukannya yang diambil dari pasar, daripada kulkas beku, enggak, tapi segala-galanya fresh. Nih. First taste gue. Nah, sausnya dulu. Oke, bro, tapi unfortunate-nya, malangnya istri gue dia masih lagi belum boleh memakan makanan, terutamanya ikan-ikan sungai. Iwak kangaring sungai iku dhek urung iso. Dadi ini yo aku wae. Tadi dibilang ayam gorengnya lagi kosong. Semuanya lagi kosong. Ikan gorengnya juga lagi kosong, ayam gorengnya kosong, dagingnya juga kosong. Emangnya yang tinggal cuman ikan patinnya. Yuk. Bismillah. Gue nyicipin. Enak banget, bro. Enak banget. Ini enak banget. Oh. Saus tempoyaknya ini udah enak banget. Karena selalunya kalau dicampurin dengan ikan-ikan sungai ini, selalunya sausnya itu akan seperti amis, akan seperti ada baunya. Tapi yang ini gue jamin, bro, resik. Cara baksonya juga sangat resik, bro, bersih, nggak ada bau tanahnya, nggak ada amisnya. Dan bila udah dicampur dengan sausnya kayak gini dan kayak gini, oh, enak banget, bro, nyos. Udah halfway, gue masih lagi menikmati ini antara makanan, antara delikasi kuliner yang pada gue mantap jiwa, mas. Subscribe gue di seluruh Indonesia ini wajib, bro. Ini gila, enaknya mendunia, bro. Bolong das gue. Sausnya gila, bro. Mantap jiwa sausnya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu very rich, maknanya bumbunya itu complete, semuanya ada. Enak banget. Dan porsinya gede-gede.
lihat di gambarnya nanti di cuplikannya kan, porsinya gede-gede dan harganya, subhanallah, harganya cuman 90 ribuan dua orang, gue, aku sama istriku, cuma 90 ribu dicampur dengan airnya, minumannya, dengan tadi gue ada makan ininya, apanya itu agar-agarnya. Semuanya fresh, seger-seger fresh. Dan lihat, ini benar-benar enak. Campurannya, bumbunya, tekstur ikannya, seperti yang gue bilang, nggak ada bau amisnya, nggak ada bau tanahnya. Pada gue ini ikan yang sangat-sangat resik, iwa resik loh. Yo. Makannya kayak gini. Maaf kalau cara makanan gue, tapi ini, oh, oh, ini enak banget. Oh, highly recommended. Selera patin banget. Yang ini kalau di Wazenya itu, di WA-nya atau di Wazenya, kalau diketik aja alamatnya, udah dibawa ke sini, ya. Mantap jiwa, Mas Bro.